dari hanya produksi kecil, sekarang produk brand saya sudah bisa diekspor sampai ke Brazil. Awalnya kami bergerak dalam bidang production line atau memproduksi produk-produk brand orang lain dengan penjualan secara wholesale. Di awal sih cukup berhasil, tapi lama-kelamaan kok penjualan kita semakin turun ya. Ternyata di situ kita kalah saing dengan seller-seller lain yang menjual produk-produk impor. Nah, akhirnya usaha kami pun ditutup. Nah, lalu saya menyadari nih kalau industri fashion memiliki potensi kuat dan terus berkembang. Sehingga kami memutuskan untuk mulai mendirikan brand Roughneck 1991 sebagai brand lokal pakaian pria. Kami baru banget bergabung pada program ekspor Shopee dan nggak nyangka kalau kita mendapatkan ratusan paket pesanan dari luar negeri. Program ekspor Shopee ini merupakan wadah yang sangat bagus. Melalui program ini, penjual lokal diberikan kemudahan untuk ekspor dan memajukan ekonomi negara. Menurut kami sih ini sebuah kebanggaan ya, soalnya Roughneck tuh jadi punya kesempatan untuk bisa ekspor ke Brazil. Nah, hasilnya meluasnya pasar Roughneck nih ke berbagai negara tujuan program ekspor Shopee mempengaruhi performa penjualan dan bisnis yang semakin baik pastinya. Melihat hal ini, kedepannya saya berpikir sih untuk memperluas ekspansi bisnis kita dengan secara konsisten dan aktif ikut serta pada program ekspor Shopee. Karena berbisnis secara online itu enak, nggak ada batasan jarak. Saya berharap pasar Roughneck 1991 bisa mencapai satu dunia. Kami sih berharap perjalanan bisnis Roughneck 1991 dapat menjadi inspirasi dan teladan yang baik bagi pelaku usaha lokal lainnya. Bersama Shopee, semoga kami juga dapat membangun sistem distribusi di negara destinasi untuk mempercepat proses pengiriman. Dapat memperkuat program ekspor Shopee dengan melakukan aktivasi marketing di negara tujuan program ekspor. Mari bersama-sama kita menggaungkan local is the new global. Kita memperkuat pasar lokal dan serang pasar global. Agar bisnis lokal dapat berkembang hingga mancanegara dan tak kalah saing dengan produk asing.